Halo cuy, kembali lagi di Bisnis Channel. Di depan kita sudah ada Lenovo LOQ cuy, seri prosesor Core i5 generasi ke-12 dan juga VGA menggunakan NVIDIA GeForce. Selanjutnya kita di sini akan mengecek untuk tampilan keyboard backlightnya teman-teman. Kita masuk ke Lenovo Fantech dan untuk menyalakan lampu keyboard backlight kita tekan tombol Fn dan tombol spasi ya, seperti biasanya pada laptop Lenovo sama semua. Jika tidak ada indikatornya maka tidak bisa untuk menghidupkan keyboard backlightnya, seperti yang ditanyakan oleh Mas Dani Rizky ya. Jadi di sini kita masuk ke Lenovo Fantech-nya, kita cek di sini apakah seri LOQ ini apakah bisa untuk backlightnya kita atur RGB ataupun hanya satu warna putih ini saja teman-teman. Kemudian kita utik-utik di sini, kita cari-cari untuk pilihannya, kita pindah, kita geser ke salah satunya ya teman-teman. Kita pilih ke input and accessories seperti ini. Kita harusnya mencari tampilan untuk keyboard backlightnya. Nah di bagian input and accessories kemudian kita arahkan ke bawah ya teman-teman, kita scroll ke bawah dan di sini di bagian keyboard backlight kita akan ada beberapa opsi atau pilihan ya teman-teman, dan low, high, dan juga untuk off. Kemudian kita klik high, maka untuk cahayanya akan bertambah kecerahannya ya teman-teman. Kemudian jika off akan mati, dan juga itu saja ya tampilannya, hanya ada 3 tampilan, low, high, dan juga off. Dan di sini juga ada untuk petunjuknya cara menghidupkan backlightnya dengan menekan tombol Fn dan juga tombol spasi. Seperti ini petunjuknya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk di laptop LOQ ini tidak bisa untuk tampilan RGB ya, hanya satu warna putih saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.